Hingga saat ini penyebaran virus corona masih terus berlangsung dan status pandemi COVID-19 belum dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Hingga Senin 28 Maret 2022 pagi, berdasarkan data World Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 482,1 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,1 juta orang meninggal dunia dan 416,5 juta orang dinyatakan pulih. Polandia akan membatalkan seluruh pembatasan pandemi yang tersisa pada minggu depan. Mulai Senin depan, orang-orang Polandia tak lagi harus memakai masker di ruang publik dalam ruangan. Namun masker akan tetap dibutuhkan di berbagai fasilitas medis. Laporan kasus baru di Polandia saat ini telah turun ke rata-rata harian yang relatif rendah, yakni 24 per 100 ribu orang. Adapun tingkat vaksin di Polandia masuk terendah di Uni Eropa dengan 59% populasi divaksin sepenuhnya. Sementara itu, Presiden El Salvador Nayib Bukele mengumumkan bahwa negara itu akan menyediakan vaksin dosis keempat kepada seluruh penduduknya. Adapun warga bisa mengajukan permohonan untuk menerima suntikan 90 hari setelah menerima vaksin dosis ketiga. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.